sahabat Ragaria, kembali lagi di channel YouTube kita Ragaria. Buat para sahabat Ragaria, tonton terus video-video kita, tonton terus sampai habis, jangan pernah di skip. Dan jangan lupa di subscribe, like, share, and comment ya guys. Buat para sahabat Ragaria yang belum subscribe, bisa langsung di subscribe. Dan jangan lupa nyalain loncengnya buat notifikasi ya guys. Hari ini kita mau review raket Victor. Ini dia guys, Victor Thruster F. Ini ya guys, ini bagian end capnya. Ada logo Victor dan di bawahnya itu Taiwan. Ini kita buka aja ya guys. Dia untuk panjang raketnya ini dia 675 mm ya guys, panjang dari ujung end cap sampai ujung framenya dia 675. Untuk beratnya di sini tertera 40, sudah kita timbang itu beratnya 84 gram. Untuk size gripnya ini dia G5 ya guys. Maksimal tension di sini tertera 31 lbs guys. Raketnya made in Taiwan ya guys. Ini dia. Made in Taiwan. Terus kita ke bagian shaft. Shaftnya ini dia diameternya 6.5 ya guys. Jadi ini dia slim, slim shaft. Raketnya ini head heavy, jadi berat di bagian frame. Untuk materialnya, ini raketnya itu terbuat dari serat karbon pyrofil. Ini dia guys, ada tulisannya pyrofil. Material ini kuat dan super ringan guys ya, dan memiliki teknologi anti torsion ya guys, memiliki teknologi anti torsion. Dia di bagian shaftnya ini tulisannya anti torsion system technology by Falcon series. Di bagian shaftnya. Dan raket Thruster F ini cocok dengan tipe pemain agresif ya guys. Ya, cocok banget untuk permainan agresif. Dan di sini dia stiff fleksibel. Raket ini dia cenderung ke stiff, jadi dia raketnya kaku guys, tidak fleksibel ya guys. Ini dia, kita ke bagian frame. Jadi ada logo Victor, logonya ini berwarna gold. Untuk framenya ini dianya bentuknya itu persegi ya guys, dia lebar. Untuk grommetnya ada 76 holes, jadi satu mata itik dia satu senar, dia tidak boleh bertimpa. Jadi ini meminimalisir untuk gesekan senarnya. Jadi senar raketnya lebih awet ya guys, karena dia satu mata itik, dia satu senar, tidak tertimpa guys. Dan ini di bagian dalamnya, di bagian dalam frame-nya ini dia ada bermotif ya guys,
Dia bermotif. Dan raket ini memiliki poin yang sangat penting ya guys, yaitu di bagian handle-nya. Di bagian handle-nya ini dia tidak terbuat dari kayu guys. Dia tidak terbuat dari kayu. Handle-nya ini dilengkapi dengan freecore. Ini dia guys. Ada tulisan freecore yang merupakan handle sintetis guys. Ini dia menghasilkan pukulan yang mulus dan cepat serta memberikan pengalaman memukul yang nyaman, stabil dan kuat guys. Jadi kalau beli raket di bagian kunnya ini ada tulisan freecore. Nah ini dia handle-nya tidak terbuat dari kayu ya guys, melainkan dari sintetis. Jadi dia kalau kita pegang ini di sini ringan karena ini dia raketnya head heavy. Jadi dianya terasa berat di bagian frame. Tapi kita pegang handle di sini dianya ringan guys. Dan selalu ada hologram dari Victor. Ini dia. Ada hologram Victornya. Untuk warnanya dia di bagian handle-nya ini dia tertera guys. Ini dia color-nya Moonless Night. Jadi hitam hitam dengan gold. Warnanya ini memiliki karisma ya guys. Warnanya itu bagus dan mewah. Dan ini tidak hanya raketnya saja guys. Ini dia ada bonus atau paketannya guys, yaitu senar. Ini dia senar Victor Ultrasonic 66 High Resilience, ketebalannya 0,66 mm. Nah di bagian sini juga ada hologramnya seperti yang di raket tadi. Senarnya ini made in Japan guys. Kalau untuk warna ini dia memang dari Victornya ya guys. Ini dia. Dan satu lagi itu tas guys. Ini dia tas kain, tas serut. Dia hanya muat satu raket. Dan ada tulisan Victor guys. Jadi itu tadi guys sedikit review dari raket Victor Thruster F. Buat para sahabat Ragaria yang mau tanya-tanya bisa langsung komen dan bisa kasih saran untuk YouTube kita. Bisa juga via WA 0822-7288-7272. Bisa cek juga di website kita www.ragaria.com. Atau yang mau lihat barangnya langsung bisa datang aja ke toko kita Ragaria Jalan Sutomo nomor 72 Pematang Siantar. Oke guys, Ragaria solusi olahraga. Terima kasih.